Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih melanjutkan mengenai jasa. Sekarang ada sesuatu yang termasuk kategori najis atau yang dikenal sebagai para ulama perbedaan pendapatnya tentang penajisan dari barang-barang tersebut atau sesuatu tersebut. Yang ke-11, kalau kita menurut yang sudah kita bahas ini sudah ada 10 ya. Nama di situ yang pertama adalah kongkeng, ada kecuali. Kemudian yang kedua adalah darah, yang ketiga adalah babi, empat adalah unta, yang kelima adalah kucing,
Itu apa? Yang namanya jendela. Jendela ini termasuk binatang yang najis. Warudan nahyu an rukubil jannati. Binatang jendela itu bukan nama binatang, tetapi dia sifat dari binatang. Itu apa? Dia alati takful udhro, yaitu binatang yang disebut memakan sesuatu, yang makan pokokan, yang dimakan pokokan. Minat ibil, baik itu otak, bantahor, maupun sapi, berbunang maupun kambing, termasuk dalamnya juga kipas, bertejak termasuk ayam, berhaus termasuk ide, berwilma dan apapun. Kalau yang dia makan sehari-harinya itu adalah obrol, yaitu kotoran atau najis yang dimakan, maka statusnya itu namanya menjadi binatang jahat. Itu yang menjadi dilarang mengendarainya, dilarang memakan dagingnya, dan otomatis kemudian dimasukkan di dalam binatang yang najis. Karena sebabnya adalah memakan sesuatu yang najis, yang kotor, maka kemudian disebut binatang jalanan itu. Maka maaf
agungnya. Agungnya apa? Kalau suatu ketika dia tidak lagi memakan apa barang-barang yang najis itu, maka kembali kepada kaidah semula. Itu apa? Jadi tidak najis. Jadi karena ya tanggungnya rihuha. Nah, dan itu kalau mereka yang ahli di dalam urusan binatang atau ternak, itu mereka bisa membedakan dari segi bau binatang tersebut antara memakan makanannya itu adalah kotoran dengan normalnya, itu akan berbeda atau berubah bau dari binatang tersebut. Fa'in habisat dari datun anukun drozaman wa alamat tohiron. Nah, jadi kalau misalnya binatang itu setelah makan kotoran-kotoran itu kemudian kubisan, yaitu ditandakan dibatasi geraknya, istilahnya dikurung gitu, kandang, dan mengurungnya itu tujuannya supaya naikkan donanya untuk rongsan mana, supaya jauh dari kotoran yang biasa dibakar itu dalam rentang waktu yang cukup lama gitu. Wa anna tathhiran, ya. Kemudian setelah itu dia memasang makanannya itu tidak merupakan benang najis atau kotor, misalnya ya kalau sapi misalnya ya rumput, ya atau kalau tidak ada rumput biasanya kalau di atau di kotoran yang sudah habis biji-bijinya saja sudah kotor. Dia berani tentang Islam gitu. Jadi lihat ini kenapa ada yang namanya zaman itu ada butuh waktu itu sampai misalnya gizinya atau nutrisi yang masuk itu yang berasal dari kotoran itu sudah hilang, jadi sudah diganti, sudah kembali normal lagi, normalnya unta, normalnya sapi, normalnya kambing, ayam itu ketika makan bertahan berapa lama itu dampaknya, apakah mungkin seminggu atau sebulan. Nah, setelah itu dia namanya sudah normal lagi, sudah hilang sifat jamalannya. Fathoba lahuha, maka dagingnya jadi baik. Badara berismun jenama anha, dan kenapa status jenama dari tubuh binatang tadi, baik unta, sapi, kambing, ayam, domba, itik, mekong. Li'ana illatan nahyi wa tabyiri qadzahat, karena yang menjadi konsideran najisnya binatang tadi itu, ya, larangannya untuk makan, mengerai, ya, atau ataupun apa, tadi memakannya, baik susunya tadi ya misalnya, atau mengerainya, atau makannya, itu semuanya dilarangnya itu bukan aslinya. Sebagaimana unta itu halal, sapi itu halal, kambing juga halal, ayam juga halal, tetapi karena yang dimakan itu bisa jelas akan patut diduga itu banyak mengandung barang-barang najis, maka itulah yang harus dihilangkan. Kalau itu zalat, kalau hilang, boleh kembali statusnya tidak najis, halal dimakan, boleh dinaiki. Itu yang maksud dengan
ada barang-barang najis, yaitu kita secara kewajaran aja. Misalnya ini adatnya atau bolehnya umumnya namanya namanya sapi atau kambing untuk kurban atau ayam. Ini kalau kita di Indonesia di Jawa itu kan jelas makanannya ya, kalau kurban sama sapi atau kambing kan kita lumpuhan gitu. Nah kalau kita melepas di tempat yang nggak ada rumputnya gitu, jelas nggak ada rumputnya sama sekali ya, tidak ada. Misalnya kalau kita sengaja masih dak atau kantong ya, seperti makanan pengganti yang sebagian sudah populer. Terus kemudian di situ adanya kotoran gitu. Kemudian kita rasa lapar jadi dia makan ya kotoran itu, kan nggak jelas gitu. Jadi itu bagi peternak itu akan betul-betul dia akan mengenali yang namanya janggala itu yang bagaimana, pasti tahu gitu. Nah, kecuali kalau begini, dia sehari-hari itu dikurung di kandang, maksudnya istilahnya sekarang ya pembunuhan gitu ya, pembunuhan sapi misalnya. Loh kan kalau dia kan jelas sekali di program bahwa makanannya sudah sangat jelas, bahkan ditangkap ya, bahkan ditarget supaya gemuknya mencapai sekian kilo, maka harus makan kolonel sekian, dedaknya sekian, patoknya sekian, gemuknya sekian. Nah kayak begitu, meskipun misalnya, cuma misalnya saja, dari waktu dia selama 3 tahun atau 4 tahun sebelum dijual itu, mungkin sempat sekali dua kali dia itu makan kotoran ini misalnya. Ya gak ada masalah, karena basicnya dia itu yang dimakan adalah yang normal, hanya kadang-kadang misalnya tiba-tiba dia makan minum yang sesuatu yang kotor, maka itu ya yufa'an dimaafkan, gak ada masalah. Tetapi kalau sehari-harinya dia dimakan kotoran walaupun sempat dia itu makan rumput, ya kan yang sebagian besarnya dimakan sesuatu yang udhron dan kotor ya, maka ini yang namanya binatang janggala. Yang kedua, janggala itu adalah sifatnya tidak permanen ya, tidak permanen. Kapan kemudian si peternak itu sadar bahwa ternaknya itu makan sesuatu yang najis yang kotor sehingga berubah jadi janggala, kemudian dia mengganti asupannya untuk sekian lama, misalnya sudah normal kembali, maka dicabutlah status janggala itu dari ternak itu sendiri. Nah, karena itu selaku peternak kalau dia itu orang muslim, ya hendaknya dia mengerti bab ini ya. Jadi tidak sembarang ya, seorang muslim kalau dia peternak sapi, kambing, domba, ayam, itik, bebek, mentok, itu harus tahu tentang bab ini. Nah terus bagaimana kalau misalnya kita masuk restoran atau warung ya, misalnya bebek atau ayam atau apa, sapi, kambing ya. Terus boleh gak kita tuh ragu-ragu, saya gak berani lagi untuk ke warung makan atau restoran karena khawatir kalau ternyata sapinya itu janggala atau kambingnya janggala. Nah, kalau dia itu gak tahu ya gak usah mengembangkan prasangka-prasangka begitu, ya gak usah gitu. Kecuali misalnya ternyata itu tetangganya yang menyiapkan kambing, misalnya tetangganya pas di sampingnya dan dia tahu kambing itu gak pernah dikasih rumput, gak pernah dikasih dedak, katu, yang terus dia apa? Dibiarkan makan kotoran. Terus dia tahu juga di warung mana, resto mana yang menampung kambingnya dia itu, nah dia mengatakan saya gak mau makan di situ, ya gak apa-apa. Tapi kalau sifatnya hanya mengembangkan prasangka atau dugaan, itu namanya sudah hulu, sudah berlebihan. Agama kita tidak menyuruh sampai seperti itu ya. Jadi selama kita tidak tahu persis bahwa sapinya atau dombanya, kambingnya, ayamnya itu
tidak diberikan makanan berupa kotoran atau barang-barang najis, maka kembali ke hukum asal yang namanya normanya binatang ternak itu ya dikasih makanan normanya bagaimana, itu yang kita pakai sebagai pegangan. Wallahualam. Ini yang pertama. Yang ke-12 yaitu al-khamr, yaitu khamr, miras bahasa kita, ya, minuman yang memabukkan, zatnya memabukkan. Jadi ini kadang-kadang orang-orang itu melintir-melintir, bang. Misalnya khamr itu haram, ya setuju, misalnya gitu. Khamr itu apa sih? Ya, minuman yang memabukkan, sesuatu yang memabukkan. Jadi, contohnya apa? Miras. Terus dibalik sama dia. Gimana kalau saya minum khamr tapi enggak mabuk? Berarti halal apa enggak? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Maksudnya minuman yang memabukkan itu bukan orangnya mabuk apa enggak, bukan. Maksudnya zat dari minuman itu secara normalnya kalau diminum itu bikin mabuk. Nah, terserah yang minum mabuk apa enggak itu urusannya dia, maksudnya jangan ditunggu selama saya enggak mabuk berarti halal, ya. Kalau rodok mabuk namanya haral apa namanya itu, ya. Rodok halal, rodok haram, ya. Ya kalau mabuk banget baru namanya haram, ya bukan begitu. Maksudnya itu zatnya, umumnya ya, normalnya orang itu ya mabuk. Loh, kenapa kok sampai ada orang yang baru nyicipi satu sloki, Pak, namanya satu sloki, ya. Itu langsung gliyeng, ya. Ada yang sampai 10 botol itu tahes, tidak ada. Itu kan karena apa? Karena dia sudah terbiasa. Ya kan sama lah. Jadi kan yang petani, ya, yang biasa tidak pakai alas kaki, ya, siang-siang lewat di aspalan 1 kilo ya biasa saja. Ya, jadi yang enggak pernah orang kantor terus pakai sepatu, selamanya pakai alas kaki, tiba-tiba disuruh apa jalan di jam 12 siang di jalan aspalan, mentor-mentor begitu, dapat 3 langkah sudah lompat-lompat, sudah kesakitan kan gitu. Itu enggak bisa dipakai ukuran. Kalau reaksi itu enggak bisa dipakai ukuran, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, karena itu yang dipakai patokan adalah zatnya. Di dalam khamr itu ada min muskirin, ada sesuatu yang memabukkan, gitu ya. Wa hiya najasatun inda jumhurin ulama, yakni khamr itu menurut jumhur mayoritas ulama itu masuk kategori najis. Khamr. Dalilnya panikolillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu dalilnya dari surah Al-Maidah ayat yang ke-5. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hanyalah yang namanya khamr, yang namanya judi, yang namanya ansab, yaitu mengundi apa berkurban, ya, untuk berhala, ansab, ya, azlam, yaitu mengundi nasib dengan panah, ya, itu rijsun, termasuk perbuatan yang keji, min amalis syaiton, ya, termasuk diantara perbuatan kelakuannya setan. Fajtan ibu, maka jauhilah itu semuanya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya. Ya, di sini disebutkan ada 1, 2, 3, 4, ya, ada 4 yang Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman supaya menjauhinya, maksudnya itu haram. Ya, pertama al-khamru, yaitu khamr, arak. Yang kedua al-maisir, yaitu judi. Yang ketiga al-ansab,
yaitu berkorban untuk berhala, apa namanya, sesaji, ya, sesaji kepada berhala yang diberhalakan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Azlam, mengundi nasib dengan anak panah, segala bentuk mengundi nasib. Empat-empatnya ini adalah rijsun, yaitu apa? Rijis, perbuatan yang kotor, najis. Min amali syaitan, termasuk dari perbuatan setan. Nah, dari sinilah kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama itu menajiskan yang namanya khamr. Wa dhahabat ta'ifatun ila qawli bi taharatiha, tetapi sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa khamr itu suci. Nah, gitu. Jadi kita jangan sampai ngotot, ya, kalau bab ini, bahwa memang jumhur ulama, maksudnya mayoritas ulama itu menyatakan khamr itu najis, tetapi tidak semua ulama itu menajiskan. Ada juga yang menyatakan itu tetap suci khamr itu. Bagaimana penjelasannya? Begini. Wahamilu arijasa fil ayati ala rijasil maknawi. Adapun yang berpendapat itu bukan najis karena berpatokan ayat ini, ya, ini namanya rijsun ini. Nah, ini rijsun ini. Ini bukan najis yang sifatnya zat, ya, yang sifatnya zat, tetapi sifatnya apa? Maknawi saja. Alasannya apa? Karena li'anna lafdo rijis khobar anil khomri wa ma atufa alaiha. Karena rijis di sini, pensifatan kenajisan ini berlakunya bukan hanya untuk khomer, tapi empat-empatnya, ya khomer, ya judi, ya sesaji, ya kemudian mengundi nasib. Empat-empatnya disebut, empat-empatnya ini rijis, yaitu najis. Sekarang kita tanya, untuk khamr mungkin bisa ditafsirkan zatnya, mungkin. Gimana dengan judi? Judi itu adalah najis. Itu yang najis yang mananya? Berarti apa? Kan bukan zatnya. Itu dua. Yang ketiga, sesaji, ya mungkin masih, karena ada mungkin ingkung, mungkin kepala kerbau, apa gitu. Nah, kemudian apa? Azlam, mengundi nasib. Apa yang najis di mananya? Tidak ada, gitu. Maka kemudian, karena penyebutan kata rijsun ini, najis itu adalah rangkaian empat yang disebut, bukan cuma khamr, maka ulama yang meyakini khamr itu bukan najis zatnya itu berpatokan pada ayat yang sama, hanya beda menafsirkannya, gitu ya. Jadi dalilnya sama, dalil yang menyatakan khamr itu najis surah Al-Maidah ayat yang ke-5. Dalil yang ulama yang menyatakan khamr bukan najis itu juga surah Al-Maidah ayat 5. Bedanya di mana? Bedanya di dalam memahami maksud dari ayat tersebut. Pegangannya sama, yang beda adalah persepsinya ulama terhadap ayat tersebut. Nah, itu biasa, enggak usah kita bingung, ya. Maksudnya tinggal kita mantep yang mana. Kalau yang memilih kehati-hatian, iya, saya tahu khamr itu ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak najis. Tetapi saya memilih untuk ikut yang menajiskan saja. Bolehkah begitu? Boleh. Oh, saya mantap untuk meyakini
khamar itu tidak najis. Bolehkah mengambil pendapat itu? Boleh. Yang penting saling tahu bahwa di dalam dunia Islam itu ada dua pendapat itu. Ada yang menajiskan, ada yang tidak menajiskan. Dan dilalahnya, dalilnya sama, yaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-5. Itu. Sampai situ ya sudah cukup. Tidak usah maksa, tidak usah maksa. Itu gak dua ilmu itu yang bilang gak najis itu. Oh ini bagaimana kok begitu? Juga jangan sampai itu kenemenan masuk khamar dibilang najis. Duh, itu namanya apa? Ngenyek namanya itu. Yang ini yang enggak baik ya. Terus gimana kita ini? Ya kita tinggal mantepnya yang mana. Tapi kalau bahasanya bahasa ihtiyat, yaitu namanya kehati-hatian, bisanya milih yang berat. Itu umum. Ada dua pendapat, satunya ringan, satunya berat. Kalau untuk kehati-hatian, maka pilihlah yang berat. Beratnya di sini yang mana? Najis apa enggak? Yang najis kan? Berarti apa? Milih yang najis. Tapi tetap menghormati kalau ada yang mengatakan tidak najis. Ya gitu maksudnya. Di mana untungnya kalau kita ngambil yang menganggap itu najis? Berarti enggak keliru. Maksudnya, kalaupun ternyata enggak najis kan enggak apa-apa. Kan gitu kan? Enggak ada masalah. Jadi misalnya najis apa nanti kena tubuh kita, anggota wudu, maka harus berarti batal. Kan gitu konsekuensinya. Nah gimana kalau ternyata itu enggak, ternyata itu tidak najis? Kan enggak ada masalah apa-apa bagi yang berpendapat itu tidak najis. Sebaliknya kalau misalnya tanda kutip kadung berpendapat itu tidak najis, ya kalau ternyata najis bagaimana? Nah itu maksudnya, itu kelebihannya kalau kita ngambil yang berat, yang ihtiyat, yaitu apa? Najis. Alasan yang lainnya yang menyatakan itu tidak najis, bahwa la yusofu bin najasati al-hisiyah kota'an, yang tidak mungkin judi, mengundi nasib, ya, itu dikatakan najis hisi atau zat, itu yang tidak mungkin, ya, aneh. Ya. Yang lainnya lagi untuk membantah bahwa khamr itu bukan najis, maksudnya membantah mereka yang menajiskan khamr, itu adalah surah Al-Hajj ayat yang ke-30, yaitu Allah berfirman, fajtanibur rijsa minal awsani, fajtanibur rijsa minal awsan, maka jauhilah oleh kalian semuanya yaitu rijs, najisnya awsan, yaitu berhala-berhala. Ya, berhala itu disebut dengan najis. Fal ausan rijsun maknawiyun, padahal berhala itu adalah rijis, najis yang maknawi. La tanajasa min masiha, ya. Misalnya berhala berupa apa? Berupa patung terbuat dari batu misalnya. Gimana kalau kita menyentuh berhala itu atau batu itu? Kan tidak ada masalah, batunya kan tidak. Maksud batu najis kan tidak, itu alasannya. Wali tafsiri fil ayah bi annahu min amali syaitan yurfa al adawa yuma ya yuqiu al adawa tawal baghdha wa yasuddu an dzikrillah wa an shalah. Dan termasuk dari di ayat yang ke-5 surah Al-Maidah tadi kan disebut min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Perbuatan setan itu apa? Menjatuhkan pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian, dan yaitu menghalangi manusia untuk ingat kepada Allah dan membuat orang itu tidak mau sholat. Nah, gitu. Kemudian di dalam 10 salam, kitab 10 salam disebutkan, walhaq adapun yang benar, annal asla fil a'yani at-taharah, bahwa segala sesuatu itu asal muasalnya adalah suci. Wa anna tahrima
la yulazimun najasa. Kemudian tidak bisa disimpulkan setiap yang haram itu pasti najis. Enggak bisa. Misalnya apa? Fa innal hasisa muharramatun. Contohnya apa? Hasis. Hasis itu apa? Itu jenis narkoba lah, serbuk misalnya, serbuk narkoba misalnya. Itu kan haram. Bahkan bisa hukuman mati kan, diharamkan, dilarang. Wa ya tahiratun, padahal hasis itu suci gitu. Fa yulazimuha tahrim. Maka yang di hukumi dari hasis itu adalah haram, bukan najis gitu. Nah, maka muncullah kaidah fakullu najasin muharramun wala aks. Setiap yang najis itu pasti haram, tetapi tidak setiap yang haram itu pasti najis. Wa dzalika li anna al-hukma fi an-najasati wal man'u an mulamasatiha. Sementara hukum yang berkaitan dengan barang najis itu adalah terjatuh ke dalam kenajisan ketika kita menyentuhnya. Ala kulli hal, dalam segala keadaan. Nah, kalau menyentuh sesuatu barang yang suci kan berarti kan tidak menjadi najis walaupun barang itu diharamkan. Fal hukmu bin najasatil aini hukmu bi tahrimiha. Dikhilabil hukmi bi tahrimi. Jadi hukum najis itu, najis zat itu, maka hukumnya ya diharamkan, tetapi tidak bisa dibalik. Sesuatu yang haram itu tidak selalu menjadi najis. Contohnya apa? Yang beri contoh di sini, fa innahu yuhram labsul harili wa dhahabi. Karena bagi laki-laki diharamkan untuk memakai baju yang terbuat dari sutra dan emas, kan tidak boleh, yang gitu, haram maksudnya kan. Tapi wahuma tohironi, tapi kan kain sutra sama emas kan suci. Siapa yang mengatakan itu najis? Kan tidak ada, yang gitu. Daruratun syar'iyatun wa ijma'an. Ini tentang sucinya sutra dan emas itu adalah sangat jelas di dalam syariat dan menjadi ijma'nya para ulama. Idza uribat hadza fa tahrimul khamru wa tahrimul khamri allati talat alaihi nusus la yalzimu minhu najasatuha. Bala Buddha min talilin akhar alaihi. Wa illa bagiya ala usuli al-muntafak alaiha minat tohara. Famenit da'a khilafahu wa talilu alaihi. Maka dari sinilah kemudian, meskipun ya penulis kitab ini yaitu Syekh Sabik itu mengatakan jumhur ulama itu menajiskan khamr, tetapi beliau penulis kitab ini lebih condong untuk berpendapat apa? Itu khamr itu tidak najis gitu, dengan beberapa argumen yang tadi beliau sampaikan. Bahkan sampai beliau mengatakan kalau sampai ada yang menajiskan khamr, dia harus bisa menyebutkan dalilnya. Ya, mana dalilnya yang menyebutkan khamr itu najis, yang ada itu khamr itu haram. Dari mana taunya haram itu? Kalau dari Al-Maidah ayat yang kelima itu, yaitu Allah nyatakan fajtanibuhu. Nah, kata-kata fajtanibuhu itu, maka jauhilah oleh kalian semuanya empat tadi itu. Kata jauhilah itulah yang disimpulkan diharamkan, bukan najis tapi haram. Nah, siapa yang bisa membantah kaidah bahwa tidak semua yang haram itu najis dengan memberikan contoh sutra dan emas tadi, ya silakan mengemukakan dalilnya. Kalau tidak,
maka beliau meyakini khamr itu berarti bukan najis, hanya haram saja. Nah, itu saya kira sekalian yang bisa saya sampaikan. Ingat waktunya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Itu juga contohnya, tambahannya yang kekinian adalah tentang fenomena pandemi kemarin di mana mereka menggunakan alkohol, dan saya kebetulan yang mengalami langsung, Pak, ditegur sama seseorang karena masjid kami itu menggunakan alkohol untuk disinfektan itu. Langsung, "Ustaz, ini gimana kok pakai alkohol?" Lima yang kenapa? Oh, itu kan najis, kan nggak boleh. Ya saya bilang, ya kalau kami di sini itu tidak berpendapat begitu. Itu namanya khamr, itu alkohol, itu maksudnya, maaf ya, alkohol itu adalah haram untuk diminum, tapi dia zatnya adalah suci. Gitu loh. Jadi jangan sampai mencampur apa? Mengidentikan antara yang haram dengan yang najis gitu. Ya kalau dia malah masih terus itu. Ya kalau adanya itu hanya alkohol, saya masih bisa menerima. Ya, ini kan pilihannya banyak, kan enggak harus dengan alkohol. Saya tanya, "Emangnya apa pilihannya?" "Ya itu sabun batangan itu lebih efektif daripada alkohol." "Oh, begitu ya." Saya juga baru tahu. Nah, kalau emang ada begitu, daripada bikin ribut nggak apa-apa. Iya, saya ganti anunya. Jadi ganti sabun batangan itu untuk apa namanya? Maksudnya bukan anu ya, bakteri, maksudnya untuk ini apa? Untuk anu apa? Kebersihan tangan maksudnya. Kata dia lebih, bahkan lebih mematikan sabun batangan itu. Jadi ya, dia kayaknya punya latar belakang kesehatan, ya saya percaya saja, ya sudah nggak apa-apa. Nah, mulai saat itu kita nggak pakai alkohol untuk disinfektan. Tapi itu kan sebagai himbauan atau saran saja, ya saya ikuti. Tapi kalau kemudian langsung menyimpulkan alkohol itu najis, nah ini sudah dengan ngotot saya, dengan cara maksa, itu yang saya tidak bisa pendapat. Bahwa dia misalnya punya keyakinan begitu, ya silahkan. Tapi jangan kemudian memaksa untuk melakukan perubahan-perubahan untuk sesuatu yang sebenarnya merupakan opsional saja, pilihan gitu. Ya hormatilah gitu. Ya mungkin kalau dia punya masjid sendiri atau punya, dia nggak pakai sama sekali, ya itu kan haknya dia, nggak ada masalah gitu. Itulah yang saya harapkan di kita umat Islam itu begitu caranya beragama, jangan maksa-maksa begitu, ya. Tapi saling menghormati pilihannya masing-masing, karena memang ada pendapat seperti itu yang berbeda gitu. Dan menurut saya dua-duanya itu saya bisa terima kok. Akal sehat saya bisa menerima yang menajiskan maupun yang tidak menajiskan itu, dua-duanya punya argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan asal berargumen gitu loh. Walaupun beliau sendiri penulis tadi mengatakan jumhur, ya mayoritas memang menajiskan, tetapi tetap hormatilah kalau ada yang hanya mengharamkan saja tapi tidak sampai menajiskan. Nanti pembahasannya bisa nambah lagi, gimana kalau
apa namanya, parfum, itu kan parfum beralkohol, itu kan kita pernah rame, oh nggak boleh ya, itu apa najis gitu. Kemudian muncul tren baru ya, ya kalau misalnya adanya parfum itu ya nggak apa-apa, saya kan sekarang sudah ada itu parfum yang apa namanya non alkohol. Nah itu namanya pilihan untuk yang lebih baik, yaitu tentu nggak ada masalah. Tetapi kalau sampai menjatuhkan vonis bahwa mereka yang menggunakan parfum beralkohol itu berarti dia najis, nah ini sifatnya apa, sudah bukan kepastian, tapi apa, hanya pilihan pendapat saja. Hormatilah yang berpendapat demikian dan juga hormati yang berpendapat tidak demikian. Ngerti nggih? Ada lagi, Ibu? Cukup nggih, baik, saya kira demikian. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.